tamanan elo. Masih terpatri sepotong kisah Sriwedari berjalan menuju Maespati. Tak terusik kayu dan batu, tumbuhan dan tanah tetap menyatu dalam padu buai sang bayu. Rupa-rupa saling menyangga, bentuk dan isi saling memuja, kisah cerita saling menjelma. Hijau dan segar, teratur dan tertata, tamanan elok menyejukkan kenangan, mekarkan bunga asa. Salam daulat.